Halo Sobat Kinclong, dimanapun berada, kita lanjutkan pengerjaan salon total Toyota Innova kemarin. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton part 1, saya sarankan untuk nonton dulu agar benar-benar tahu kondisi mobil pas baru datang dan setelah kita proses. Silakan tonton dulu, saya kasih linknya di deskripsi. Selalu saya ingatkan, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Dan kali ini kita lanjut untuk bongkar interior. Untuk interior mobil ini kita bongkar total mulai dari jok, karpet dasar, dan juga trim-trimnya. Untuk bagian plafon mobil ini tidak perlu kita bongkar karena kondisinya tidak terlalu parah. Pembongkaran interior ini kita harus hati-hati serta teliti agar tidak ada bagian klip-klip yang patah, baut yang losdol, serta kita harus perhatikan juga bagian kelistrikan di bagian bawah mobil. Dan juga sensor-sensor karena banyak sekali sensornya. Thank you.
Sekarang proses pembersihan pada karpet dasar. Pada pembersihan karpet dasar ini, yang pertama kita menggunakan high pressure cleaner untuk mengekstrak kotoran-kotoran dan pasir serta lumpur yang ada di bagian serat karpet dasar mobil. Pembersihan ini kita ekstrak hingga benar-benar maksimal, kemudian kita lanjut dengan proses sampo. Setelah itu kita sikat secara manual agar makin bersih serta wangi karpet dasar mobil ini. Setelah kita cuci bersih, tinggal kita keringkan di bawah terik sinar matahari secara langsung agar keringnya maksimal dan tidak akan menimbulkan bau lagi ketika karpet dasar ini kita masukkan ke dalam mobil. Untuk pembersihan pada jok, karena ada seatbelt mobil, jadi juga kita bersihkan menggunakan Spon Magic. Dan untuk membersihkan joknya, kita tornador saja, karena kondisinya tidak terlalu parah. Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada bagian plafon. Untuk plafon mobil ini kita bersihkan menggunakan tornador untuk dapat mengangkat kotoran dan juga noda yang ada di plafonnya. Pembersihan menggunakan tornador ini sangat aman untuk plafon dan juga dapat mengangkat kotoran secara maksimal. Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan pada trim-trim mobil. Untuk trim-trim ini kita bersihkan menggunakan Magic Spon dan juga kuas.
Dan sekarang kita berlanjut ke proses pembersihan pada bagian lantai dasar. Untuk lantai dasar mobil ini kotorannya tidak parah, jadi kita bersihkan menggunakan vacuum cleaner, sampo dan juga kuas untuk mengangkat kotoran. Kotoran-kotoran yang ada di lantai dasar mobil ini jika tidak segera dibersihkan dapat memicu timbulnya bau apek atau bau tidak sedap, mengundang serangga seperti semut, kecoak, sekaligus dapat memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi. Akhirnya lantai dasarnya bisa jebol jika kotorannya tidak segera dibersihkan. Setelah selesai kita bersihkan seluruh bagian interiornya secara menyeluruh, lanjut kita ke proses pemasangannya kembali. Untuk pemasangan interior mobil ini kita kembalikan lagi seperti semula dan serapi mungkin hingga tidak ada perbedaan dari yang sudah kita bongkar dengan yang belum. Proses pemasangan interior ini kita harus perhatikan pada klip-klip dan juga pemasangan baut agar tidak ada yang terlewat, hilang maupun pemasangan baut yang miring, karena bisa jadi menimbulkan oblak ataupun lost doll pada bagian rumah bautnya. Bagian trim-trim yang interiornya tidak dipasang dengan sempurna dan tepat akan menimbulkan bunyi-bunyian yang sangat mengganggu saat mobil dikendarai. Kemudian untuk bagian soket-soket dan juga sensor juga harus kita kembalikan lagi seperti semula agar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Next, sekarang lanjut ke proses step pertama poles bodi, yaitu compounding. Proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan beretan halus dan juga jamur maupun kotoran yang ada di seluruh bagian bodi mobil. Tujuannya untuk meningkatkan glossy serta memunculkan warna asli pada cat bodi mobil, sehingga warnanya jauh lebih keluar. Pada step pertama ini biasanya kita lakukan berulang kali dan juga menyesuaikan kondisi ataupun karakter dan keadaan masing-masing mobil, karena bisa berbeda-beda. Pada polis bodi yang pertama ini kita menggunakan mesin polis rotary dan juga dual action. Sekarang naik ke step kedua, yaitu proses polishing pada bodi mobil. Proses polishing ini bertujuan untuk menyempurnakan hasil polesan sebelumnya atau menghilangkan sisa-sisa beretan halus yang tertinggal, serta memunculkan glossy pada cat bodi mobil.
Hasil yang awalnya kusam sekarang sudah jauh lebih kinclong dan mengkilap. Dan lanjut lagi sekarang proses scrubbing kaca. Untuk proses scrub kaca ini bertujuan untuk menghilangkan jamur dan juga kotoran maupun noda yang ada di kaca mobil. Karena jamur-jamur dan juga kotoran yang ada pada kaca bisa mengganggu visibilitas kita saat berkendara. Serta jamur ini juga sangat berbahaya saat kondisi malam hari maupun hujan. Nah, sebelum kita poles, kita masking dulu agar sampingnya tidak botak. Di rubung petak senanti. Nah, untuk netizen yang pengen scrubbing headlamp bisa langsung datang biar mobil yang di depannya bisa blow-on. Untuk detailing sela-sela kita lakukan sebelum masuk decontamination yang kedua. Tujuannya untuk menghilangkan kerak yang ada pada sela-sela bodi maupun emblem. Selain itu juga menghilangkan debu sisa proses poles yang masuk pada sela-sela bodi maupun emblem. Dan lanjut lagi sekarang proses decontamination yang kedua. Proses kedua ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran residu dan juga hasil oksidasi akibat proses pembersihan dan pemolesan. Setelah kita cuci bersih, nanti akan kita koreksi lagi apakah proses pemolesannya sudah benar-benar maksimal atau belum. Setelah decontamination yang kedua selesai, kita lanjut proses pengeringan. Untuk proses pengeringan yang terakhir ini kita menggunakan lap microfiber.
Setelah kita keringkan, sekarang lanjut ke proses proteksi atau finishing yang terakhir, yaitu perlindungan pada bagian kaca dan bodi. Untuk kaca ini kita proteksi menggunakan glass coating dari Renclear. Tujuannya untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas pada kaca mobil, sehingga jauh lebih minim dari jamur dan juga lebih mudah untuk dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel. Dan untuk bodi mobil ini akan kita proteksi menggunakan HD Epoxy. Ini bertujuan untuk memberikan glossy yang maksimal pada cat bodi mobil dan juga memberikan efek hidrofobik juga. Setelah melewati proses yang sangat panjang dan seperti inilah hasil finishnya. Cat bodi mobil yang tadinya kusam serta interior yang kotor dan mesin yang belum pernah dibersihkan sekarang sudah jauh lebih kinclong seperti baru lagi. Voking AC ini bertujuan untuk membunuh bakteri dan juga kuman yang ada di seluruh bagian interior mobil, agar kabin mobil ini makin sejuk dan wangi. Terima kasih banyak kepada beliau pemilik mobil ini yang sudah datang jauh-jauh dari Jakarta untuk mempercayakan pekerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, tunggu video kami selanjutnya.